Welcome to SANTOON TV. Teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Okay guys, kita berkumpul di sini dalam sesi Sell and Care. Ini merupakan wadah untuk curhat sekaligus saling support agar kesehatan mental kita terjaga. Baiklah, kita mulai saja. Siapa yang mau curhat duluan? Oh, baiklah, kalau gitu aku duluan. Aku sering jadi korban body shaming. Aku diolok, hantu gula-gula lah, lemang lah, lontong lah, cupa-cups lah. Tapi semua ini kuterima dengan lapang dada. Alah, kau cuma pasrah karena tidak bisa mengejar mereka sebab kakimu terikat dan kau hanya bisa lompat seperti kanguru yang kena busung lapar. Mbak, kok nangis? Aku yang paling banyak kena bully, bang. Lagi duduk santai di pohon ketawa-tawa sampai nonton TikTok. Tiba-tiba dilemparin sandal. Pernah ditembak meriam karbit. Mudah bala. Aku pun pernah di unboxing sama YouTuber gak ngotak pula. Santai sis, setidaknya kau eksis dan mendapatkan popularitas. Aku korban eksploitasi anak, bang. Gimana? Aku sejak balita sudah dipaksa kerja, disuruh nyopet lah, gundul harta rumah orang lah. Ini sudah jelas-jelas melanggar undang-undang perlindungan anak setan. Bogo-bogo gitu aja ngeluh. Hei, kok kau jadi bully sama setan sih? Kau tak pernah dibully sama manusia ke? Apakah kalian kenal Bandung Bondowoso? Siapa dia? Seorang perancang bangunan. Oh, arsitek. Dia minta aku bangun 1000 candi. Kau teknik sipil ke? Deadline-nya 1 malam. Dan belakangan ini 1 juta teman-temanku sudah diekspor ke sebuah negara. Wow, aset lokal kualitas internasional.